Kawanan monyet ekor panjang menyerbu ruang perawatan RSUD Abdurrahim Situbondo, Jawa Timur pada Selasa siang. Tak hanya naik ke atap dan pepohonan, monyet liar ini juga turun ke teras perawatan pasien. Diduga kelaparan, monyet ekor panjang ini naik ke atap gedung rawat inap RSUD Abdurrahim Situbondo Selasa siang. Monyet ekor panjang ini diduga mengincar makanan pengunjung maupun pepohonan yang berada di sekitarnya. Tak hanya naik ke atas atap, monyet juga naik ke jaringan listrik RSUD. Kedatangan monyet liar cukup meresahkan pengunjung maupun pasien, sebab beberapa kali primata bernama Latin Macaca ini turun hingga masuk ke teras ruang perawatan. Kemunculan monyet ekor panjang berwarna coklat ini diketahui warga sudah terjadi sekitar sepekan terakhir.